27 untuk 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Budawarman mengucapkan selamat tamar yang ke-27 untuk 25 umur. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Fakultas Dekan 3 Fakultas Kehubungan Ilmu Pendidikan menyampaikan selamat melaksanakan tamar Husnul Umul yang ke-27. Semoga seluruh program Husnima bisa berjalan lancar dan sukses semuanya. Atas nama pimpinan Fisip Unmul, saya menyampaikan selamat melaksanakan tamar kepada Husnima Fisip Unmul. Tentu saja kita sama berharap mudah-mudahan pelaksanaan tamar ini bisa berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan bersama. Wabarakatuh. Kepada Pusdima Universitas Mulawarman, saya mengucapkan selamat melaksanakan muktamar yang ke-27. Semoga Pusdima tetap sukses selalu dalam menjalankan tugas sebagai pendakwah mewakili Universitas Mulawarman, yang mewakili mahasiswa Universitas Mulawarman melakukan dakwah di kampus maupun di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wakil dekan 1 Fakultas Kesehatan Masyarakat Umum mengucapkan selamat dan sukses atas muktamar ke-27 Husnima Universitas Mulawarman. Selamat ya atas keberhasilan atau suksesnya daripada Husnima Universitas Mulawarman. Mudah-mudahan segala jerih payah dan amal kebajikan selama ini menjadi amal ibadah bagi pengurus-pengurus Husnima. Husnima Unmul menurut saya adalah sebuah lembaga mahasiswa yang sangat positif. Selama ini selalu memberikan masukan-masukan yang konstruktif kepada pembangunan universitas maupun untuk pengembangan fakultas melalui LDF-LDF yang ada di fakultas. Sehingga saya berharap Husnima itu akan terus berkembang menjadi lebih besar, bisa merangkul semua mahasiswa Islam yang ada di Universitas Mulawarman, dan kemudian terus juga memberikan masukan-masukan positif untuk perkembangan Universitas Mulawarman selanjutnya. Mahasiswa kita yang muslim untuk membentuk karakter mahasiswa, membangun akidah mahasiswa, sehingga pada akhirnya nanti mahasiswa akan bisa membentuk karakter diri menjadi dokter yang islami. Harapan saya untuk Husnima kedepannya akan lebih jaya dan tetap eksis ada di lingkungan Universitas Mulawarman untuk membantu para mahasiswa kita dalam membentuk karakter diri menjadi seorang mahasiswa yang akan berguna bagi masyarakat, bangsa dan bangsa yang lebih islami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Alexander Misa, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, mengucapkan selamat kepada Husnima yang saat ini akan melaksanakan Mubes. Mudah-mudahan segala sesuatunya di dalam Mubes ini akan mendapatkan hasil yang terbaik, dan para pemimpin-pemimpin Husnima yang terbaik untuk yang masa yang akan datang. It's so hard to explain what I'm feeling, but I guess it's okay. It's okay.
It's so hard to explain what I'm feeling, but I guess it's okay, 'cause I'll keep believing there's something deep inside, something that's calling. It's calling you and I, it's taking us up high to healing. A simple act of kindness brings such meaning. A smile can change a life, let's start believing and feeling, let's start healing. Healing, you will be healed, break every border. Given, you will receive, it's nature's order. There is a hidden force pulling us closer. It's pulling you and I, it's pulling us up high to healing. A simple act of kindness brings a meaning. A smile can change a life, let's start healing and feeling, let's start healing. Hearts in the hand of another, and in God's hand are all hearts. An eye takes care of another eye, and from God's eye nothing hurts. Seek only to give and you receive, so heal and you will be healed. Healed, it's healed. Jiwa-jiwa yang hidup sehingga menjadikan kehidupan lebih hidup.
Ya, ini pemuda. Kami, pemuda Universitas Mulawarman, mengucapkan selamat muktamar Pusat Studi Islam Mahasiswa Universitas Mulawarman ke-27. Semoga selalu bersama dalam persaudaraan.